pakai jersey merah kombinasi hitam. Belah kiri dari tembak dari dia. Lawannya dari BMK memakai jersey oranye kombinasi cepat. Dengan pemisahan grup-grup B akan segera dimulai. Kesaksikan. Jangan lupa kita kunjungi sportivitas. Enjoy dong. Kita hati keputusan dari wasit sudah kita langsung coba perhitungan resiko masih kita bayar oleh pemain dari Belanda keluarga menghasilkan antara jalan untuk pemain di resiko sudah kita dia tengah dan terhentak biasa kalau pemain Belanda kali di pemain Belanda tetap dia. Coba serangan dia dari tengah namun dapat dipotong pemain dari garis FC. Garis FC, masai bola umpan tembak saja tetap dipotong. Pemain bola kali ini berusaha sebelah kiri mencoba melewati pemain dari garis berhasil dia namun berhasil dihadang oleh pemain belakang dari Garesi. Potong bola terbang bola. Dari sekali tanpa satu dua namun pengetian terbanyak. Dari perputaran bola dengan kang Ali mengambil bola dari sayap sebelah kiri dan langsung dia oke satu sudah lakukan dari sayap sebelah kiri mengangkai serangan langsung crossing ke depan namun sudah berdiri offset pemain dari garis yang serangan namun gagal lagi dapat dipotong oleh pemain-pemain BMK. Ras datang bola namun dapat berhasil dikuasai bola oleh pemain Garesi A. Garesi A kali ini mencoba mengejar bola dia dua saja dan bebas kembali Garesi A langsung ke sayap sebelah kiri. Namun dapat dipotong bola yang oleh pemain di MK. Kali ini pemain di MK. Salah sekali. Pemain Garesi untuk itu juga memotong bola. Kali ini pemain Garesi langsung dia ke sayap sebelah kanan. Berusaha dikejar oleh pemain nomor 9 dari Garesi A. Namun dapat dipotong oleh pemain dari BMK. Kali ini pemain di MK. Namun 17 setelah begitu santai pemain bola. Coba
Pertandingan antara Garesi A